Pasangan tetap dimaafkan, cuma proses hukum bertanya. Nah, saya masalahnya saya sebagai orang itu enggak segini. Sebenarnya maafkan, tapi tetap lanjut saya. Tetap lanjut. Lanjut. Proses hukum. Entar jika lanjut kan ada proses diversi juga di ya, di kejaksaan nanti gimana ya. Nanti sikap Ibu kira-kira Bu? Ya tetap tidak akan bisa bawa pas. Lanjut. Pokoknya lanjut. Ini keputusan ini sudah sempat berbicara dengan keluarga terkait ini, keputusan ini. Sudah sempat berbincang dengan keluarga terkait keputusan lanjut ini. Iya. Bagaimana besar? Dengan Ibu Sira, Bu? Saya Ibu Wayan Aryawati. Wayan Aryawati. Iya. Kan. Okay. Fisiologis anak saya. Psikologis nggih, ya, mempertimbangkan. Iya, gitu. Oke. Kan salah satu orang tua pelaku penganiayaan terhadap Niketop APP 15 tahun. Jadi sidang diversi terhadap kasus tersebut hari ini sudah dilaksanakan secara tertutup di ruang Lupa Tama Polres Kelungkung dan hasilnya keluarga korban tetap ingin melanjutkan kasus tersebut. Setelah proses diversi di Polres Lumpan Jalan Buntu, jadi nanti proses diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan kembali dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kelungkung. Jadi, karena usia para pelaku dan korban sendiri masih di bawah umur, jadi sidang berlangsung tertutup. Sidang dimulai sekitar pukul 9 dan baru saja saya sekitar pukul 12.